Halo Sobat Next Trend, selamat datang kembali di channel YouTube Next Trend. Masih bersama gue Randi. Di video kali ini gue mau unboxing laptop terbarunya Lenovo, yaitu Yoga Slim 9i. Kita bakal cari tahu apa aja sih isi dari box pengiriman si Yoga Slim 9i itu. Langsung aja kalau gitu, ini dia selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Nah, oke, Sobat Next Trend. Sekarang boxnya udah di depan gua. Langsung aja kita buka apa aja sih isi dari box Yoga Slim 9i. Oh, sebelumnya di sini kalian bisa lihat boxnya. Bisa dibilang udah punya kesan yang mewah. Ada logo yoganya di sini, terus ada logo Lenovo-nya di sini. Di sini kita taruh aja. Ini ada perangkat laptopnya. Kita taruh dulu. Terus di sini bakal kita buka. Ini ada kotak yang isinya power adapter. Power adapter ya, berukuran kecil. Dia punya kapasitas 65 watt. Terus di sini ada kabel buat power, disambungin ke power adapter ya. Di sini ada beberapa buku manual, buku petunjuk. Ya, ini kartu garansi dari Lenovo. Ada satu kotak kecil, ini apa ini kira-kira? Oh, ini namanya, ini kayak converter gitu bisa dibilang. Di sini ada port HDMI sama port IOI yang buat disambungin ke laptop gitu. Dongle. Ah, dongle itu dia maksudnya. Dari USB sih kan? Iya, dari Type-C. Sekarang kita taruh boxnya. Nah, ini dia nih laptop Lenovo Yoga Slim 9i. Kita buka aja langsung. Wih, ini bisa dilihat ya Sobat Next Trend, di sini dia desainnya pakai kulit di bagian covernya. Ya, keren sih, keren. Terus di sisi-sisinya, di sebelah kirinya ada dua port USB Type-C sama satu headphone jack. Terus di sebelah kanannya ada tombol power sama USB Type-C lagi. Terus ini privacy shutter kameranya dia ada di sini, beda sama laptop-laptop Lenovo lain yang biasanya privacy shutter itu ada di dekat webcamnya itu. Terus di bagian sininya ada logo Yoga 9 series yang kecil. Oke, Sobat Next Trend, sekarang gue mau bacain dulu spesifikasi dari Yoga Slim 9i. Jadi, Yoga Slim 9i ini punya layar berukuran 14 inci yang udah ngedukung resolusi 4K dengan narrow bezel dan teknologi IPS di display. Oh iya, Sobat Next Trend, salah satu fitur unggulan yang gue demen banget dari Yoga Slim 9i ini, dia bisa touchscreen yang jadi memudahkan kita buat produktivitas gitu. Kalau misalnya kalian mau scroll-scroll atau mau nge-zoom gitu, atau mau ngelakuin hal lainnya, kalian bisa tinggal pakai touchscreen-nya. Terus kalian maksimalin aja sesuai dengan kebutuhan kalian.
Abis itu dia dari segi performanya udah ngedukung Intel Core i7 generasi ke-11 yang paling baru, Tiger Lake. Untuk kartu grafisnya, dia udah pakai Intel Iris Xe. Dari ruang penyimpanannya juga, Lenovo Yoga Slim 9i. Punya memori atau RAM 16GB dan SSD memori 1TB. Kualitas audionya udah didukung sama Dolby Atmos. Terus untuk daya tahannya, Yoga Slim 9i udah pakai baterai berkapasitas 60Wh yang diklaim bisa bertahan hingga 16 jam pemakaian. Beratnya, Lenovo Yoga Slim 9i ini cuma 1,2 kg aja. Terus di dalam laptopnya udah ada beberapa aplikasi bawaan, yaitu Alexa, Lenovo Vantage, Microsoft Home Office 2019, Dolby Vision, McAfee LiveSafe, Glance by Miramatics. Oke, sobat Next Trend, setelah kita unboxing Yoga Slim 9i, kesan pertama gue sama laptop ini, yang pasti dari covernya aja kalian bisa lihat ini udah pakai kulit. Ini mewah banget sih, dan di sini pasti nggak bakal nyisain sidik-sidik jari gitu kayak laptop-laptop lainnya. Terus dari segi layarnya juga dia udah pakai bezel yang narrow, bezel yang tipis, jadi kayaknya enak buat dipakai nonton film dan buat kerja. Terus bentuknya sih yang gua demen itu dia kecil dan enteng. Enteng banget ini. Jadi cocok buat dipakai pergi atau jalan-jalan, dibawa jalan-jalan, apalagi buat kerjaan kalian yang mobile ya, kayak gue juga yang kerjaannya mobile. Dari bahannya, di bagian trackpad dia pakai glass gitu, dipandangnya sih enak, cuma kayaknya kalau kita pakai ini bakal nyisain banyak banget sidik jari soalnya dia pakai kaca kan bahannya. Segitu dulu aja first impression gue buat sama laptop ini. Nanti untuk lebih detailnya gue bakal bahas di review Yoga Slim 9i, terutama dari segi performa karena dia pakai Intel Core i7 Tiger Lake, itu yang paling baru, yang kenceng katanya sih, kenceng, tapi nggak tahu sih, bakal gue coba nanti. Dan gue juga bakal coba main game di laptop ini, kira-kira kayak gimana, apakah kuat dipakai ngegame juga atau ya so-so aja. Nah, Yoga Slim 9i saat ini udah bisa dibeli di beberapa toko Lenovo dan rekanannya dengan harga 28 jutaan aja. Dan dalam paket pembeliannya, Lenovo Yoga Slim 9i ini udah bundling sama Microsoft Home Office 2019. Selain bundling Microsoft Home Office, Yoga Slim 9i juga dalam paket pembeliannya udah dilengkapin sama tas laptop dari bahan kulit. Yang cocok banget di sama laptopnya juga yang terbuat dari bahan kulit juga. So, segitu dulu aja unboxing dan first impression gua soal Lenovo Yoga Slim 9i. Buat pembahasan lebih lanjutnya bakal gua kupas di review Yoga Slim 9i. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Next Trend dan kunjungi situs nexttrend.grid.id. Nah, kalau gitu, gue Randy pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!